Senin pagi, ratusan pemilik konter yang juga penjual kartu perdana telepon seluler gelar aksi Long March. Sambil membawa beragam spanduk, tuntutan mereka berjalan kaki dari Jalan Patriot menuju gedung DPRD Garut. Ya, massa meminta pemerintah dalam hal ini lewat Dinas Kominfo serta Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Garut mendukung untuk mencabut kembali peraturan penggunaan 3 SIM card untuk satu nomor induk kependudukan. Ya, para penjual kartu perdana ini menilai pembatasan tersebut telah merugikan para pedagang. Aksi berlangsung kondusif, perwakilan massa pun diminta bertemu langsung dengan anggota DPRD.